Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi dua tahap hidup kita. Tahap sementara namanya dunia, tahap abadi namanya akhirat. Nah, dunia ini bukan tujuan. Kalau kita mengerti bahwa ini bukan tujuan, maka kita akan mengutamakan yang tujuan. Nah, tujuan kita adalah akhirat. Karena itu. supaya kita tidak salah paham tentang dunia, maka pastikan bahawa tujuanku adalah akhirat. Ini yang kata Allah, wa bataghi fi ma atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka dunya. Pastikan bahawa kamu paham tujuan hidup kamu yaitu akhirat, tapi jangan lupa dunianya. Sekarang yang banyak orang tidak paham, disangkanya dunia ini tujuan. Sehingga kebalik, akhirat jadi sampingan dan dunia menjadi tujuan itulah yang menyebabkan dia tidak mengutamakan Allah di atas segalanya ketika akhirat menjadi tujuan maka pasti dia akan mengutamakan Allah di atas dunia karenanya Allah firman baltu sirun al ad dunya wal akhiratu khairu wa abqa yang menyebabkan seseorang mengapa tidak mengutamakan ibadah Perhatikan di sini kata Allah qad aflaha man tazakka wa dzakara Tapi sayang ini, tazakka membersihkan diri, ini ibadah. Zikir wa dzakara rabbih, ini juga ibadah. Fasalla juga ibadah. Tapi ini semua akan disepelekan Ketika dia apa beltu sirun hayat dunia, dia tidak paham tujuannya. Akhirnya dia menguntamakan dunia. Padahal kata Allah, akhiratu khairu abko. Kalau dia paham akhirat itu lebih baik, lebih kekal khairu abko. Contoh masagung, kalau kita diminta memilih dua mobil, satunya sudah rusak bogrek, sering kali ketabrak, yang satunya masih grass baru. Nah, kata orang ini pilih pak, pasti pilih yang mana? pasti yang kedua yang khairun wa abko, lebih baik lebih kekal itu urusan dunia sekarang pertanyaannya pilih dunia atau akhirat kata Allah akhirat lebih baik lebih kekal dunia tidak lebih baik tidak lebih kekal dunia banyak masalah kenyataannya manusia milih mana milih dunia itulah dia kesalahpahaman terjadi karenanya fa'alaika bil ilm kata ustaz Taufikur Rahman hendaklah -hendak kita berusaha mencari ilmu agar kita paham tujuan hidup